melebihi dari emas, lebih manis dari madu. Tuhan tolong agar firman ini sungguh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Urapi hambamu dengan kuasa Tuhan, agar dia dapat menyampaikan akan firman ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Agar kami yang mendengar, hamba yang menyampaikan, dan setiap kami yang hadir di rumah Tuhan hari ini, kami dikuatkan, kami dibangunkan makin serupa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Udah 2 minggu lewat, tapi izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita sekalian. Nah, saudara, saya hendak mengajak saudara berimajinasi sejenak. Misalnya di antara kita ada yang suka naik gunung, ya, mendaki gunung. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan begini kepada saudara, yuk tahun ini kita pergi naik gunung Everest yang menjadi impian saudara seumur hidup kan, dan saya akan bayar tiketnya semuanya, semua biaya perjalanan saya yang tanggung, pokoknya dari kamu berangkat sampai pulang saya yang tanggung semuanya. Oke, nanti bulan Juni kita berangkat, minta tolong kamu yang atur segalanya ya, nanti kita berangkat bareng gitu. Nah saudara, saudara tentunya dengar kabar itu sangat gembira ya. Waduh, ini dia my dream ya, habis naik Everest udah bisa mati begitu kan. Ah, ini impian saya seumur hidup gitu kan. Ya sekalian aja mati di Everest gitu kan, gitu lah. Nah saudara, wah kalau udah naik ini, udah saya udah bisa pulang menghadap Tuhan gitu. Nah terus apa yang saudara lakukan kira-kira? Ya, dan dengar kabar ini, terus apa yang engkau lakukan? Ya udah diam-diam aja, santai aja gitu ya. Oh bulan Juni ya? Oh iya bulan Juni masih lama begitu ya. Saudara tunggu terus sampai bulan Juni terus. Nanti orangnya udah bulan Juni, lagi 1 minggu berangkat dia telepon, udah semuanya, udah beres. Waduh, belum pesan tiket, belum ini, semuanya belum. Ya, nah gimana, berangkat gak kira-kira? Enggak, gitu kan, satu. Yang kedua, itu masalah tiket. Yang kedua adalah masalah kamu bisa gak naik Everest gitu masalahnya, gitu ya. Sampai di atas itu bisa gak? Ini bukan Gunung Bromo, naik kuda begitu ya, nyampe begitu, nggak bisa saudara. Nah kita ada latihannya, belum beli peralatannya, belum ininya semuanya, belum begitu, nggak bisa saudara. Ya itu ya your dream come true betul, kalau nggak ada persiapan, nggak ada latihan fisik, nggak pelajari cuacanya bulan Juni bagaimana apa, nggak ada riset sama sekali, ya. Itu betul-betul sudah naik Everest bisa mati begitu ya. Mati aja di atas langsung. Nah saudara sekalian, gambaran ini saya hendak bawa ke dalam firman Tuhan hari ini akan saya bagikan. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1-9 ya. Kita akan sama-sama buka Alkitab ya. Kitab suci atau BB suci atau HP suci gitu ya. Nah, iPad suci gitu ya. Nah saudara kita buka Alkitab kita, firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung di Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara sekalian, kitab Yosua diawali dengan satu statement bahwa the leader of Israel, yaitu Musa, telah mati. Ya, telah mati, dia telah memimpin bangsa Israel dan sekarang saatnya untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi Musa sendiri tidak bisa masuk. Nah saudara, saya bicara sedikit doktrin sebelum saya masuk ke sini. Saudara, orang berkata begini, nanti kita akan lihat bahwa di sini Musa dikatakan, Tuhan berkata, hambaku Musa sudah mati, ya. Kemudian dia akan mengatakan, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, itu yang akan diberikan kepadamu, ya, di dalam ayat yang ketiga. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada orang bertanya, kalau begitu janji Tuhan ini gak benar. Dia janji kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk, tetapi Musa gak masuk. Ya kan, Musa gak masuk ke tanah perjanjian, Musa gak diizinkan masuk. Dan saudara sekalian, kalau kita berpikir, ketika Tuhan berjanji memimpin bangsa ini dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, permisi tanya, orang yang keluar dari Mesir itu berapa orang yang masuk ke tanah perjanjian? Ayo, berapa yang masuk? Dari yang berangkat, ya, yang dari berangkat loh ya, yo jalan, hitung, ya 2 juta. Berapa dari 2 juta ini yang masuk ke tanah perjanjian? Ya, saya nggak tanya loh, saya nggak tanya berapa bangsa Israel yang, berapa orang bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Saya tanya yang berangkat dari Mesir, berapa yang masuk ke tanah perjanjian? Ya? Masa? Berapa orang? Hah? Ayo, waduh, dua, ayo siapa? Hah? Paling tidak ini satu udah, ya kan? Yosua, temannya siapa satu? Nah, ya, yang lainnya meninggal, yang masuk itu adalah generasi yang kedua. Generasi ketiga. Jadi kalau begitu, ketika kita berbicara tentang umat perjanjian, kenapa orang ini yang katakan umat pilihan Tuhan, tetapi ketika mereka berdosa dan termasuk Musa pemimpinnya, enggak masuk ke tanah perjanjian? Nah, saudara, kita harus belajar tentang doktrin pemilihan di sini. Tidak mengatakan di sini Tuhan memilih bangsa Israel, ya, bangsa Israel sebagai umatnya, tetapi dia tidak berjanji one, begitu, ya kan? Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau sebagai satu umat begini yang telah dipilih, dan kita hari ini mengatakan, ya kita secara ini iman, kita adalah keturunan, ya. Nah, saudara, jadi kita dikatakan kita ini ada, dicangkokkan di dalam Israel ini, kan? Nah, saudara harus perhatikan bahwa ketika kita tidak mentaati akan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan mungkin kita sendiri tidak pernah bertobat sungguh-sungguh. Ya, saya harus hati-hati di sini ya, karena ini reform teologi ya, gitu lah. Nah, saudara, ketika kita, saya sebagai umat pilihan, okay, tapi betulkah saya kemudian mengatakan saya sudah dipilih and I do nothing now? Orang itu mengatakan, saya pilih kamu menjadi teman saya naik Everest. You have to do everything. Baru kita pergi bareng. And you do nothing. Masuk enggak? Pergi enggak? Enggak. Ya kan? Nah, sama saudara, Tuhan memilih kita dan you have your responsibility.
Nggak bisa kita mengatakan, wah puji Tuhan saya udah dipilih. Puji syukur sama Tuhan. And I do nothing. Nggak ada begitu saudara, nggak ada kekristenan itu begitu. Memang kita hari ini ya, orang bilang, saya baca satu buku itu mengatakan bahwa hari ini gereja itu memang menunjukkan orang yang ke gereja itu secara duniawi. Ya, orang itu suka ke gereja, kenapa? Banyak free. Ya, banyak barang free di gereja. Jadi kalau kita pergi ke mana, free, waduh, ambil aja, begini ya, kita senang, apalagi lihat ini, ini free, benar gak free ini? Wah, ya, saya cari sepeda buat olahraga, ya, buka Gumtree. Wah, free, di mana? Wah, dekat gereja, mampir aja, angkat naik, masih bisa pakai. Ini anak saya, hari Rabu datang, ya, dari Taiwan, dia belajar musik, dia bilang, pih, saya kalau di Sydney sebulan saya nggak latihan susah nih gitu ya, mau ke gereja jauh, gereja punya piano juga digital piano nggak bagus ininya, suruh papi beli piano di sini mah kemahalan gitu ya kan, terus kamu cuma setahun dua kali datang, dua bulan pakainya gimana, cari country, wah free, ada free gitu ya, tinggal diambil gitu ya stringnya, bahwa dari lima pilihan akhirnya kita pilih satu yang free. Ya, jalan-jalan ke mall, ada anak pemuda bilang, Musa, ini tinggal download aplikasinya nih, Gosman, apa Roll itu. Wah, udah download aplikasi, kita tinggal free. Masa sih? Benar, punya. Download rame-rame anak muda semua. Langsung order. Itu kan tokonya di depan sini. Udah, download pesan satu. Nah, nanti kita kesana, ya, antri, ambil. Benar gak ini? Wah, ragu-ragu kita pergi antri sana. Ini nomor gini, Danang. Waduh, ambil, jalan. Benar, nggak dimintain duit loh, benar loh. Jalan, wah free. Wah, rame-rame makan, lumayan freelance. Ya. Nah, ini pepatah bahasa Mandarin salah nih. Tidak ada freelance under the world, ya, in the world. Ada nih freelance, gitu ya. Seneng kita, saudara. Ya. Gereja juga begitu katanya. Dayo, datang gereja. Free salvation. Dosa sebesar apapun, nothing now, ya, dosa sebesar apapun, hapus, benar-benar hapus, gitu loh. Utang sebesar apapun, waduh, disobek-sobek, tidak ada lagi, gitu. Free, ke gereja, free, wah, enak ke gereja, ini baru bagus, apalagi reform, waduh, umat pilihan, udah dipilih, kekal. It's a tachiu, yongyan tachiu. Udah diselamatkan kali, gak akan hilang. Lu berdosa sebesar apapun, gak akan binasa. Tidak ada yang akan mengambil keselamatan dari engkau, gitu kan. Ini reform paling cocok, makanya kalian rame di sini ya, gereja saya sepi. Gitu ya. Hah, gitu loh ya. Nah, tapi saudara sekalian gak, itu ya, mentalnya orang kira. Nah, ini gereja yang baik begitu ya, apalagi kalau GKY ada liturginya lagi, pengakuan dosa tiap minggu datang ya. Tuhan, kami telah berdosa Senin sampai Sabtu. Hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Tuhan setia dan adil bagi orang yang mengaku dosanya. Hapus dosanya minggu. Wis, bersih lagi ya. Kayak kita punya flash disk aja. Sus, erase. Begitu ya. Nanti Senin, Sabtu berdosa lagi, begitu. Nah, saudara sekalian, apakah begitu kehidupan orang Kristen, gitu kan? Nah, ini kita baca kemudian, ya. Kemudian kita lihat, lanjut lagi. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau, seumur hidupmu aku akan menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Nah, Yosua, saudara, Yosua ini ditunjuk sama Tuhan gantikan Musa. Kalau saudara di tempat posisi Yosua, mudah enggak mengatakan ya pada Tuhan? Ya. Yuk, Yosua, gantiin Musa ya. Musa udah mati. Ya, enggak taat perintah saya, enggak bisa masuk tanah perjanjian dia. Mukul-mukul batu, saya enggak suruh mukul gitu ya. Nah, lo sekarang gantiin ya. Kayaknya enggak begitu nadanya Musa ya. Tuhan ya. Ya gantiin. Gampang enggak? Oke. Yosua beriman pada Tuhan. Tapi kira-kira menurut saya gak gampang, saudara. Dia bersama dengan orang Israel ini puluhan tahun. Dia lihat tuh Musa memimpin
bagaimana orang Israel melawan, ya kan? Musa baru aja sebentar pergi naik gunung, ah udah persembahkan korban, bikin kambing, bikin domba mas, apa? Ih, pemberontak semua nih, gitu loh. Sekarang suruh saya mimpinnya begini, wah boro-boro, gitu ya? Nggak mau lah, ya. Kira-kira gitu kan? Tapi enggak, ya. Yosua enggak salah dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Yosua dan Kaleb dua dari 12 orang pengintai. Ya, bagi saudara yang tahu ceritanya, kalau belum tahu ceritanya ya pulang baca Alkitab lagi ya. Ketika diutus 12 pengintai pergi mengintai tanah perjanjian. Pergi semua 12 orang masuk lihat. Wah, benar. Berlimpah susu madunya. Bukan Australia tapi ya, berlimpah susu madunya. Gitu. Mulai lihat. Tapi, tapi mereka mengambil anggurnya, makan, anggurnya gede-gede. Saya nggak tahu anggurnya gede berapa gede gitu ya. Apa seperti rambutan, gedenya atau seperti jeruk mandarin begitu. Nggak tahu, pokoknya dibilang Alkitab, anggurnya gede-gede, anggur semua. Nah, pulang, lapor, ya lapor sama Musa, bos benar berlimpah susu madunya. Buahnya nih gede-gede, benar. Tapi bos, ya orangnya gede juga. Gitu loh. Apa karena makan anggur gede, orangnya jadi gede? Ya, jadi gede. Begitu kan? Kan seringkali kita itu kalau makanan seringkali dikaitkan sama kita punya kondisi kan? Mau kuat jalan, makan ceker ayam. Begitu kan? Ceker ayam gini, makan kuat jalan katanya. Mau apa ini? Dikaitkan begitu sering kali. Nah, saya enggak ceramah obat di sini ya. Nah, jadi orangnya gede nih. Mana kita bisa lawan? Itu namanya raksasa. Nah, itu namanya raksasa, bukan orang. Kita gimana bisa lawan mereka? Wah, enggak bisa. Nah, dari sini saya ambil tema saya sebenarnya, ya. Facing the giant of 2007. Kita akan menghadapi 2017, the giant, ya, di dalam 2017 ini kita gak tahu apa yang akan kita hadapi. Ya. Nah, saudara, tetapi dua orang ini, Yosua dan Kaleb, mengatakan kepada yang lain, yang 10 ini, jangan kita, ya, melawan Tuhan. Tuhan sudah berjanji, kasih Tuhan kasih, kita taat, kita jalani. Makanya saudara, Yosua tidak salah. Dari dua ini kan cari pemimpinnya harus salah satu dong. Nggak bisa Tuhan angkat Yosua dengan Kaleb. Sama kan? Katanya di gereja juga begitu, nggak boleh ada dua pemimpin. Ya. Pepatah Mandarin juga begitu. Di atas gunung nggak boleh ada dua. Nah, ada yang tahu? Dua harimau. Nggak boleh ada dua harimau katanya di atas gunung gitu ya. Nah saudara sekalian, jadi Yosua, Kaleb, ya pilih Yosua. Yosua lo pimpin ya. Nggak salah. Nah saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, bagaimana apa yang dia harus lakukan. Nah ini kan tanah perjanjian, iya, tapi you have to do something. You have to do something. Yang pertama saudara, ayat yang ke-6, yang kedua di ayat ke-7, dan ayat yang ketiga, yang ketiga di ayat yang ke-9. Ya, saudara kalau lihat di Alkitabnya ada frasa yang diulang. 6, 7, dan 9. Apa itu? Kuatkan dan teguhkan. Ya. Nah saudara, di dalam bahasa aslinya, di dalam Ibrani, ini bisa mempunyai pengertian gini. Percaya dan jadi berani. Ya, percayalah dan jadilah berani. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kamu harus percaya dan kamu jadi berani. Saudara, semuanya itu begitu. Kita harus percaya dan kita harus berani. Kita banyak dengar orang bikin sampel-sampel, contoh-contoh. Ya, ada orang yang apa jalan dia tali antara building itu, apa namanya, walking rope apa ya, apa gitu ya. Ya pakai begini. Jalan ya, dari satu gedung ke gedung yang lain begitu. Udah bolak-balik, terus orang itu datang ke seorang ibu. Ya, kamu percaya enggak kalau saya membawa barang
seberat ya 20 kilo saya bisa jalan di atasnya. Oh iya, pasti bisa. Percaya, percaya. Oh iya, kalau begitu tolong pinjam bayi kamu. Ya, tolong pinjam bayi kamu, saya bawa jalan di atas. Oh no 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 no. Lah, percaya? Enggak percaya tapi takut. Nah, ya. Kita sama Tuhan juga gitu. Tuhan begini, percaya? Percaya Tuhan gitu ya. Jangan jangan takut gitu loh. Itu enggak percaya namanya, Saudara. Ya, enggak percaya. Saudara, percaya dan jadi berani. Tiga hal, ya. Yang pertama, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Apa ini yang pertama? Janji Tuhan. Saudara, percayalah. Tuhan mengatakan, saya bersumpah, saya berjanji kepada nenek moyang mereka bahwa saya akan memimpin bangsa ini secara bangsa, Saudara, ya, masuk ke tanah perjanjian. Percaya enggak sama janji saya? Gitu kan? Saya yang berjanji. Kalau manusia susah. Ya, kalau menikah ikat janji enggak? Ya, Bapak liturgis tadi waktu merit ikat janji enggak? Enggak janji. Ngomongnya apa? Lupa. Lupa. Habis tangan pendeta di kepala udah lupa dia ngomong apa tadi gitu ya. Itu mah bukan janji gitu loh. Itu asal ngomong karena dikasih kertas, dihafalin 3 hari. Aku ini mengambil engkau. Enak aja anak orang diambil. Ini ya. Sakit nih. Dihafal. Ya, bukan keluar dari hati. Ya, udah. Nah, itu waktu merit gampang ngomongnya. Cara waktu sakit, waktu sehat, waktu kurang sehat, ya, waktu kaya, waktu tidak kaya, begitu, nggak enak ngomongnya, ya, coba nanti pulang lagi ngomong lagi sekali, aku, ya, udah susah ngomongnya, ya, ada orang janji begini lupa, tapi saudara di sini Tuhan mengatakan, saya janji, ya, bahwa kamu masuk ke tanah perjanjian, saudara, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pegang itu janji Tuhan. Ya, kita pegang. Kalau gereja-gereja Injili, ya, termasuk GKY, ya, jarang ya kita ngomong, Tuhan, saya memegang janjimu. Gini-gini. Tapi kalau kita ke gereja tertentu, wah itu terus. Tuhan, janji Tuhan ini, janji Tuhan ini. Wah, mereka pegang, saudara. Mereka percaya janji itu. Ya. Nah, kita perlu, saudara, ya. Tuhan berjanji, ini Tuhan loh, bukan suami, bukan ini, bukan siapa yang janji bisa enggak ditepatin. Tetapi Tuhan, kalau kita mengenal karakter Tuhan, oh Tuhan janjinya begini, pasti. Tetapi saudara kita harus tahu bahwa Tuhan berjanji begini, berarti langit tidak selalu biru. Nah, ada Tuhan tak janji, begini kan? Oh, semua lancar atau apa. Nah ini kalau semuanya baik, semuanya ini, gereja penuh lagi, saudara, ya, orang, wah enak loh jadi orang Kristen ya. Kalau pergi PI ini, kamu udah ke gereja? Belum. Udah percaya Yesus? Belum. Percaya Yesus baik. Kenapa? Ya, gak ada susah, sakit disembuhkan, ya, miskin jadi kaya, ya, segala penyakit sembuh. Waduh enak, gak usah beli asuransi. Gak usah beli asuransi. Pemerintah punya Medicare, kadang-kadang gak cukup. Gak usah beli asuransi tambahan. Sakit didoain sembuh. Nah sudah gereja penuh. Apalagi kalau kayak di Greenfield dulu kita, Jakarta Greenfield, daerah banjir. Ya. Enak kan kalau lagi banjir gini, tiba-tiba di komplek perumahan Greenfield itu, orang yang bukan Kristen lihat, enak banget ya jadi orang Kristen jemaatnya GKY ini, lihat ini banjir rumah kita, pas depan rumah mereka airnya begini, ya, pas depan rumah orang Kristen kering, naik begitu ya, seperti Musa membelah Laut Merah. Wah, saudara langsung besok satu komplek percaya Tuhan, betul kan?
Ya orang banjir, ya kita Kristen banjir juga. Gak bisa kamu berdoa, Tuhan banjir jangan datang. Mana bisa? Begitulah ya. Tuhan, begini airnya. Waduh, satu komplek Greenfield, satu Jakarta masuk berita Metro TV. Langsung semua jadi orang Kristen. Kenapa? Supaya hujan gak banjir gitu loh ya. Nah saudara sekalian, apa janji-janji Tuhan? Yang kita pegang adalah hidup kekal. Tanah perjanjian kita yang kekal itu. Ya, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kita tetap sakit, kita tetap ini, kita tetap bergumul dengan ini, ada kita bisa hadapi. Kita akan mati juga. Kita akan meninggal. Ya, orang Kristen kadang-kadang saya pikir nih, ya, bilang Alkitab mengatakan, seperti Paulus mengatakan, adalah lebih hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada yang percaya memegang ayat itu jadi dia punya ayat favorit? Oh, kalau gua mati untung loh. Begitu kita pergi dokter, ada sakit ini, aduh mati gua. Ada sakit ini, enggak boleh mati, enggak boleh mati, enggak boleh mati. Padahal katanya mati untung. Enggak mau untung. Ya? Seperti ini yang di Indonesia ya, baru saya lagi rame ya. Ada yang ke Kalimantan itu mau turun pesawat, gak berani turun. Ya, terus wah di Facebook muncul nih teman-temannya, tinggal turun pesawat udah mati syahid. Ya kan, tinggal turun pesawat udah mati syahid. Kok masuk lagi ke pesawat? Pulang Jakarta, ya turun aja lu mati syahid kan bagus katanya begitu. Kok takut? Nah saudara sekalian, nah ini kita ya. Kita tahu ada ini. Ya kita sih bukan bilang juga gak takut mati ya. Makan aja kacang satu hari sekilo, dua kilo, asam uratnya naik gitu. Makan sembarang, gua gak takut mati, gua gak takut mati begitu. Bukan juga begitu gitu loh. Tetapi saudara kita harus percaya, ketika itu datang, kita sudah percaya ada janji Tuhan. Hidup yang kekal itu. Kita bukan hanya hidup untuk yang di dunia. Paulus juga berkata, orang yang percaya Tuhan hanya untuk hal-hal di dalam dunia ini, itu orang yang paling malang. Dia hanya untuk percaya Yesus, hanya untuk yang di dunia ini. Bukan, itu that's not the point gitu loh. Kita percaya Yesus adalah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu. Pertama ya. Soalnya yang kedua, ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, sekali lagi saya pakai percaya dan jadilah berani, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kita melihat hukum di satu negara atau di dalam komunitas kita itu sebagai hal yang baik atau yang tidak baik. Ya, misalnya tadi saya datang, wah lampu merah lagi, udah mau cepet-cepet begitu kan, wah ini wah repot ini merah, terobos aja begitu kan, mempersulit aja ini. Begitu terobong datang dari sana, nggak nyampe saya malah. Betul kan? Nggak nyampe, nyampe sorga. Kalau sampai sorga itu bilang, lu kebut sih, nggak boleh masuk sorga, matilah. Nggak nyampe. Jadi hukum itu mengatur kita supaya kita nyampe, enak. Ya, kalau di sini macet-macet oke sih, tapi macet ya merayap aja gitu ya, udah. Biarpun masih hijau, tapi kalau di depan belum ada space untuk mobil, kita nggak masuk. Gitu kan bagus, gitu kan? Gitu loh. Kalau di Indonesia kan lain kan, merah aja masih numpuk semua di tengah begitu. Wah, akhirnya tambah lama, nggak kemana-mana. Mau cepet, jadinya lama, nggak kemana-mana. Nah, saudara, kita kalau melihat hukum itu membantu kita, kita enjoy aja, ya santai, gitu ya. Tapi, nah kemudian saudara, berapa banyak hukum yang kita tahu dalam hidup kita? Katakan ini yang menuntun kita sampai ke tanah perjanjian kita.
Tapi berapa banyak hukum Tuhan yang katakan jangan ke kanan, jangan ke kiri, harus jalan sini. Berapa banyak di antara kita yang mengingat firman Tuhan? Saya challenge, saya punya jemaat saudara bahwa nih, tolong angkat tangan, siapa di antara kalian yang punya ayat yang menjadi pegangan hidupmu? Ayo. Saudara, ada yang punya ayat Alkitab jadi pegangan hidup enggak? Enggak ada. Mencari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, begitu ya. Apalagi ayat, wah ini nggak ada ayat di hidupnya saudara. Tuhan ada lagi satu anak muda, oh iya iya pak, pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama ya. Ada pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, masa itu ayat pegangan hidup? Oh iya kan, berarti Tuhan itu ada katanya, kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, so apa yang jadi pegangan hidup kita? Ayo, saya, kalau saya, saudara, Yeremia 33 ayat 3. Oh gampang, sangat-sangat, begitu ya kan? Ya, bahwa Tuhan akan membuka bagimu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Do something for God, do it big, gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau saya melayani, do it, aim. Apa yang di depan kita nggak tahu, lakukan, beriman, Tuhan akan buka, Tuhan akan buka, lebih besar, gitu ya kan. Nah, soal kita anak Tuhan, gak ada jadi pegangan kita. Kita sering kutip-kutip orang lain punya jadi favorit kita. Kutip Mario Teguh punya, kutip siapa, Andri Wongso punya, kutip siapa punya. Kenapa gak kutip Alkitab? Ya, jadi pegangan hidup kita. Nah, jadi challenge ini buat kalian semua, ya. Pulang cari satu ayat, ya, yang jadi pegangan hidup kamu menghadapi besok, menguatkan engkau. Jangan Tuhan adalah gembalaku lah terlalu umum gitu ya. Nah, cari ya. Tapi kalau itu memang sangat berkesan bagi kamu ya enggak apa-apa. Harus ada saudara. Dan mau lebih berani lagi, ya. Pasang di status WhatsApp begitu loh, ya. Jangan status WhatsApp taken, ya, in relation, waduh, mau kasih tahu dunia, udah punya pacar gua, akhirnya, gitu ya, akhirnya lagi, begitu ya. Nah, saudara, pasang dong status kita begitu orang buka WhatsApp, dia baca, wah, ingatkan dia, ya, mengingatkan dia juga dong, ya, oh iya ya, siapa tahu dia lagi punya pergumulan, dia baca ayat, dia baca. Nah, saudara sekalian. Jadi kita lihat, percaya kepada firman Tuhan. Berapa banyak Facebook yang Anda baca, berapa banyak Instagram yang kau lihat, berapa banyak WhatsApp, Line, chat, chat apa WeChat, Pad, apalah segala namanya. Hah? Nah, saya gak tahu, begitu loh. Hah? Dan how much money you spend on the data satu bulan untuk itu semua. Dan kita mengandalkan kita anak Tuhan, saudara. Berapa banyak firman Tuhan yang kita baca for free. Gak usah data. Ya, gak usah data. Tapi kita gak buka. Kita gak baca. Saya tiap hari, saudara, itu ada kirim renungan ke jemaat. Ya, satu kali salah kirim. Ya, saya udah save biasanya begini. Salah kirim, saya kirim. Yang kemarin lagi saya kirim. Udah 3 jam, ada satu baru. Musa, itu yang kemarin. Gini, wah, puji Tuhan, masih ada yang baca. Ya dong, ya. Ah, 100 orang lebih, ada satu baca. Ya puji Tuhan. Semoga besok ada dua. Begitu kan? Berapa banyak yang baca? Terus berapa banyak yang, wah bagus ini ya. Bagi lo, bagi ya buat orang lain. Saya ada satu jemaat yang di Jakarta, Kelapa Gading, itu saya perhatikan kalau Facebook saya masukin apa gini, dia suka share. Dia share. Dan memang saya tahu dia itu sangat kerohaniannya sangat baik. Dia baca, dia dapat berkat, dia share. Nah, kita sudah apa yang kita share? Jokes. Ya. Wah, debat Ahok Pilkada. Wah. Oh, besoknya langsung banyak yang lucu-lucu. Wah, ini bagus nih.
kesimpulan daripada debat semalam, kembali ke profesi masing-masing. Wah, ya, Agus kembali jadi TNI, Anies kembali jadi dosen, Ahok kembali jadi gubernur. Wah lucu ini, wah lucu. Wah sebar semuanya. Saya dapat sampai belasan kali. Habisin data gua, gitu kan? Nah, saudara lihat. Tapi kalau firman Tuhan kita dapat, haleluya, bagus nih, simpen. Sampai orang yang kasih renungan itu harus ngancem loh. Benar, biasa terima enggak? Ya, renungan-renungan yang pakai ancaman. Jangan putuskan berita ini yang baik. Ya, teruskan. Ada kejadian orang tidak teruskan, tidak di forward, dia celaka. Dia ini dia, waduh matilah gua. Ya kan? Kita forward karena takut. Bukan karena ini berkat Tuhan nih. Ya, kita mau, waduh kalau gua enggak forward, celaka gua. Waduh ya udahlah. Tuhan kejam banget sih. Nah, soalnya 2 minggu lalu baru lagi beredar itu. Ada ini. Hati-hati kalau WhatsApp. Bulan Juni dan Agustus nanti ada rilis film baru. Jangan dinonton katanya. Oh, karena film ini tentang apa? Kristus, korpus Kristus gitu ya. Yang tentang Yesus katanya, sorry, ya di dalam cerita itu film itu wah digambarkan Yesus dengan murid-muridnya itu punya hubungan homoseksual atau apa gitu. Disebar. Nah, di situ dikatakan, wah di WA itu tulis lagi. Sodom dan Gomora, Tuhan mencari 50 orang yang benar. Ya. 50 orang yang benar ini akan memforward berita ini. Kalau lu enggak forward ini berarti lu bukan 50 orang benar Sodom Gomora, mati lu. Ya, jadi waduh mati. Oh iya dong, saya orang benar dong, saya di dalam 50 Sodom Gomora itu forward. Padahal itu saudara berita film itu 1998. Ya hati-hati kalau forward message itu kapan? Kapan kejadiannya? Gitu. Itu 1998 dan film itu sudah dilarang beredar, enggak beredar di Amerika. Nah, tapi orang sekarang pakai itu mau forward ini. Kita akhirnya dapat message itu. Oh, ada ya film ya? Yesus begini ya? Nah, lihat. Kita yang sebarin, saudara. Pakai ngancam-ngancam Sodom Gomora. Bukan ngancam-ngancam, iming-iming. Lu termasuk 50 orang benar. Hati-hati, saudara. Jangan terlalu cepat. Apa? Mau cepat? Firman Tuhan. Ya, itu enggak salah kalau firman Tuhan. Wah, firman Tuhan, cek. Oh ya, udah benar, enggak dirubah ya kan? Ya, Tuhan adalah gembalaku di sini, jadi Tuhan adalah apa? Nah, bodyguardku gitu kan, dirubah nanti. Oh, ini udah cocok nih. Forward kasih orang. Nah, saudara sekalian, lihat. Tuhan mengatakan kamu mau ke sana, tapi harus lakukan perintah Tuhan. Jalanin nih. Kalau kamu jalanin semua ini, kadang akan berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Tahun 2017 saudara kita lihat. Jalanin bersama Tuhan. Apa kata Tuhan? Yang benar, jangan curang, jangan begini, lakukan. Kerja dengan rajin, usaha dengan baik, usaha dengan jujur. Firman Tuhan, lihat kita bagaimana. Anak-anak muda saya bilang begini. Ya. Kamu kalau di perusahaan sekarang, ini tahun masuk tahun baru, sekarang Tuhan bos panggil, pegawai 20 orang. Saya mau cut 10 orang. Kira-kira kamu yakin kamu stay enggak? Enggak ada yang berani jawab. Susah juga ya. Kenapa? Kenapa enggak yakin? Ya. Saudara, di dalam Alkitab, ada seorang CEO berhasil, perusahaannya jadi besar. Dia mau resign. Bos, saya mau resign, pensiun. Mau pulang menikmati hidup saya. Bosnya bilang, enggak boleh. Ya, enggak boleh kamu resign. Sekarang name your price. Wah,
Ada enggak di kantor kamu nanti kita resign? Ya Pak, besok coba-coba sama bos ya. Bos, saya resign. Oh jangan, name your price. Waduh, ya. Ini dia, name your price. Enggak boleh. Nah, siapa? Ayo, CEO itu siapa? Chief Executive Officer. Kita pakai bahasa keren kan? Siapa? Yakub menghadap Laban. Anak dua sudah milik gua semua, ya. Ini semua kami dua udah semua saya punya. Ya, saya mau pulang sekarang. Enggak boleh. Enggak boleh. Apa yang Laban katakan? Kenapa enggak boleh? Karena kamu Tuhan memberkati. Ya kan? Karena kamu Tuhan memberkati saya. Seperti Yusuf. Yusuf itu juga di dalam Kejadian 39 dikatakan Yusuf, ya, Potifar itu diberkati karena Yusuf. Nah, saudara, kita kalau kerja, kita kalau apa, kita jadi berkat di perusahaan. Jangan mimpi dipecat. Ya, jangan mimpi dipecat. Kalau perusahaan datang, wah, karena dia saya diberkati. Orang gila yang pecat itu orang. Ya. Tapi kalau kita datangkan berkat bagi perusahaan apa? Enggak mungkin. Tapi kalau baru datang kantor, buka komputer, yang dilihat dulu, chatting-chattingan, Facebook, ya tunggu-tunggulah waktunya lu dipecat, begitu kan? Nah, ini saudara, kita harus jalanin bersama Tuhan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang kamu enggak boleh malas, kamu harus rajin, kamu harus bekerja keras, kan sama. Belajar dari semut. Itu semua firman Tuhan, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara. Ini waktunya udah cepat sekali nih ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut, tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya cek dulu jamnya sama dengan saya enggak. Oh, sama. Soalnya ada gereja suka cepetin 10 menit, saudara. Ya. Iya, benar. Supaya pendetanya lihat, udah waktu. Amin. Begitu ya kan? Aduh, makanya saya cek dulu. Oh iya, ya, masih lebih cepat saya punya malah. Wah, ini berarti gereja baik, dilambatin malah ya. Wah, lambatin 3 menit gitu ya. Nah, soalnya yang ketiga ya, apa di sini? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Immanuel, Jesus come to the world, artinya apa? God is with us. Ya. Sadar enggak, saudara? Saudara sadar enggak? Tubuh kita adalah bait roh kudus. Sadar enggak? Saya kemana? Ini ada Tuhan. Ada Tuhan beserta saya. Ada Tuhan beserta saya. Ya. Hidup saya ada Tuhan beserta saya. Nah, kalau begitu konsekuensinya apa? Hati-hati. What you think, what you say, what you do, where you go. Ya, mama saya dulu nih, saya masih kecil, punya bungkusan sesuatu. Kain merah dijahit, dibungkus apa di dalam itu kertas, kayaknya huya dari Klenteng kali ya. How? Apa? How? Ada Pak ya, coba kasih lihat dulu. Oh, ada ya. Goyan ya. Nah, gitu. Terus setiap kali mau masuk WC, taruh di luar. Nah, mau masuk WC, taruh di luar. Saya bingung, emang kenapa taruh di luar? Oh iya, WC kotor, nggak boleh dibawa masuk ini. Ya, barang bersih ini kotor katanya. Nah, soalnya hari ini saya ngerti nih sekarang ya, kalau kita bilang tubuh kita nih bait Roh Kudus ya, Tuhan beserta kita ya, kita nggak sampai WC suruh Roh Kudus keluar dulu lah, enggak ya kan. Tapi kamu kemana, apa yang engkau lakukan? Orang Kristen kadang-kadang orang yang paling bodoh di dunia. Kita tahu Tuhan itu Maha Ada, Tuhan itu Maha Kudus,
Tuhan itu ya Maha tahu. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita mau-mau aja. Tuhan enggak ada. Begitu kan? Kontradiksi, Saudara. Dia adalah apa? Omnipresence, omniscience gitu. Dia tahu. Tapi ketika kita berdosa, kita rasa kita jadi ateis. Enggak ada Tuhan. Nah, hati-hati, Saudara. Ya, mari kita masuk tahun 2017. Kita ini kemana? Ada yang bilang kerohanian yang sesungguhnya itu adalah ketika hanya engkau dan Tuhan. Bukan kita lakukan kewajiban atau apa itu untuk orang lain. Enggak. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan adalah untuk Tuhan. To glorify Him. And to enjoy Him. Itulah. Jadi Saudara, sadarlah Tuhan itu beserta dengan kita. Yang kedua, pengertian dari Tuhan beserta kita, Saudara, kita harus mengerti apa yang kita jalanin bersama Tuhan, ya. Kita harus tahu bahwa ada penyertaan Tuhan ini besar di dalam kita bekerja, di dalam ini. Ya, banyak pengalaman Saudara kalau cerita ini enggak selesai-selesai bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi hamba Tuhan, ya, saya kesana, kesini, kesini, ya, udah kemana-mana gitu. Tapi ada penyertaan Tuhan senantiasa beserta. Enggak takut, karena kita punya pengalaman-pengalaman rohani. Nah, saya mau sharing kesaksian seorang pemuda di gereja kami. Dia datang ke sini, dia kerja, sekolah, kemudian dia kerja-kerja. Karena saya selalu dorong anak muda begini, mereka itu kan pekerja keras semua, ya, hari Minggu juga kerja, apa juga kerja kadang-kadang. Jadi saya bilang, kamu kenapa kerja hari Minggu? Kalau kamu sampai tidak ada uang untuk makan, bayar kos dan lain-lain, saya nggak bisa ngomong, ya, karena saya nggak bisa kasih kamu uang untuk hidup begitu semuanya. Tapi kalau hanya ya supaya bisa beli sepatu, lebih ini, beli tas, beli ini, saya bilang harusnya kamu gereja. Ya. Harusnya kamu gereja. Mereka punya ayat favorit sekarang Saudara, Matius 6 ayat 33. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Carilah. Nah, di antara mereka sekarang begitu. Ada yang oh kerja. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Nah, Saudara, jadi puji Tuhan, ya, banyak yang quit hari Minggu, banyak yang gak kerja lagi hari Minggu, ada yang masuknya sore atau apa begitu. Nah, kemudian ini baru bulan lalu satu pemuda dia telepon saya, dia, Pak, saya ditawarin kerja ini bagian cleaning yang di hotel, tapi harus hari Minggu kerjanya, menurut Bapak gimana? Ya, musuh gimana? Nah, saya kan gak ngerti dia punya keadaan, ya. Jadi saya bilang aja, ya seperti yang saya biasa bilang, ya, kalau you don't have to take it, leave it, ya, ke gereja Minggu. Kalau itu sesuatu yang menarik kamu, apalagi permanen hari Minggu, berarti kamu gak bisa beribadah sama sekali, ya, jangan. Oh ya, oh ya, 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 baik, baik, musuh. Ya, ya, ya. Dia ngambil kerja itu. Tapi setelah lewat gitu, di dalam kita punya dua wilayah, dia bilang, dia sharing kan, waktu itu dia lagi gak ada duit. Dia udah siap-siap pulang. Cari kerjaan itu, musuh bilang jangan. Dia ngambil kerja itu. Ya, dia bilang, Tuhan, ya, Tuhan sudah jawab lewat pendeta katanya. Ini doa saya, gitu ya. Nah, kalian ketawa ya, banyak yang nggak percaya pendeta soalnya, ya. Nah, jauh lewat pendeta. Nah, ini udah nggak. Nah, dia, jadi sampai yang terakhir dia doa, dia bilang begini, Tuhan, saya coba lagi sekali. Kalau enggak, ya udah berarti ini saya harus pulang. Ya, saya harus pulang. Tetap nggak mau ambil kerja itu hari Minggu. Nah, dia buka lagi, datang buka di mana dia lamar kerja di apa
restoran sushi, ya restoran sushi. Jadi dia melamar, dipanggil, interview, gini. Terus ditanya, kamu dari kamu ada apa enggak? Nah dia cuma ngomong, kalau dari saya nggak bisa kerja hari Minggu. Ya saya nggak bisa kerja hari Minggu, saya harus ke gereja. Boleh enggak? Ya, kalau boleh saya kerja, kalau enggak. Ya puji Tuhan saudara, diterima. Ya diterima kerja, terus gajinya lebih gede dari yang cleaning itu. Nah dia sekarang nikmati. Nah ini saudara kesaksian yang hidup, ya, yang kalau dia tidak ngalamin, dia ambil pekerjaan cleaning itu, mungkin dia tidak akan mengalami apa yang dia alami kemudian ini, karena dia udah ada kerja kan. Dia tinggalkan Tuhan, hari Minggu gak ke gereja, dia kerja itu aja terus. Tapi karena dia percaya penyertaan Tuhan beserta dengan dia, dia mencari dahulu kerajaan Allah, dia dicukupkan. Nah ini saudara yang saya katakan, pergumulan-pergumulan kita, kalau kita menang, indah sekali saudara. Ya, dan ketika dia bersaksi, kita semua diberkati. Amin. Ya, kita lihat, kita utamakan Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan, kita taat, maka Tuhan buka jalan. Dan saudara sekarang kita, saya bersyukur pada Tuhan, anak-anak muda itu sekarang di gereja, ya mereka ibadah, persekutuan, ada pelayanan, sore baru pergi kerja, ada, ya ada yang udah enggak sama sekali. Nah saudara saya enggak tahu pergumulan saudara apa, nah, tapi tiga hal ini biarlah menjadi pegangan bagi kita menghadapi tahun 2017 ini. Yang satu, yang pertama saudara, percayalah akan janji Tuhan, dia setia adanya. Ya, janji apa? Janji kepada kehidupan yang kekal itu. Yang kedua saudara, firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan pegangan di dalam kehidupan kita. Lakukan sungguh-sungguh firman Tuhan. Nah yang ketiga saudara, kita harus menyadari penyertaan Tuhan. Kemanapun kita pergi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kita jangan menjadi orang yang paling naif. Tahu Tuhan maha tahu, Tuhan maha ada, tapi ketika kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita menjadi seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan juga dalam segala kesulitan, di dalam segala tantangan hidup ini, percayalah Tuhan menyertai engkau. Kita berdoa. Bapa di surga, kami penuh keterbatasan sebagai manusia. Banyak godaan di dalam dunia ini. Godaan dari diri kami sendiri. Godaan dari si iblis. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus lebih besar dari kuasa apapun. Dan tidak dapat menguasai hidup kami. Jika kami sungguh-sungguh mempersembahkan hati kami untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami berjalan menghadapi tahun 2017 ini beserta dengan segala challenge, tantangan yang ada. Hidup kami, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan kami. Maka kami percaya ya Tuhan, kami tidak akan salah jalan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin.